amat amat jalan nih silang-silang begitu. Ini dia yang bikin dap smash 100.000. Hah? Ini dia. Lapor Pak Sule. Ya. Ada tukang pizza. Bodoh amat. Udah saya berhentiin. Ada tukang pizza diberhentiin. Emang gak ketoprak. Pizza mah tinggal pesen aja delivery. Lagi nganter-nganterin. Eh nganterin kan iya, gak pesen. Mau nganterin ke rumah sebelah. Pas mau pulang saya berhentiin gitu. Ngapain diberhentiin kan udah habis pizzanya. Enggak, barangkali Pak Sule mau pesen kali. Enggak. Siapa yang pesen? Itu udah saya berhentiin itu. Nah, terusan situ. Ya kasihan lah, pesen ke Pak Sule. Ini orang maksa gimana sih? Bukannya maksa, saya memelas. Paksa mah enggak gitu. Eh, itu pantesan jalannya ya, itu kebalik sepatunya. Sepatunya kebalik. Tuh, jadi jalannya begitu. Pantesan kebalik. Kalau kebalik begini, Pak Andre. Ini mah gak kebalik. Kebalik sepatunya. Pak Sule, kalau kebalik begini tuh. Sepatunya. Aduh, bocah tua nakal. Wah, oh, bukan kebalik, ini mah ketuker. Ya, kebalik. Jadinya ketuker. Kalau kebalik. Bodoh amat. Dikasih tahu ngeyel. Ngeliat kura-kura. Kalau kebalik kan begini ya. Ini enggak. Ini enggak kan? Lah kan ini mah sepatu, bukan kura-kura. Ya maksud saya, kalau kebalik tuh begitu. Karena ini ketuker berarti. Ketuker. Ya, ketuker. Ketuker mah bukan begitu. Kalau ketuker punya orang dipakai seperti itu. Nah, itu benar. Benar. Ke salah pakai. Ini mah kegeser. Berarti, kegeser ini mah namanya. Kegeser lah begini. Kegeser. Bukan sepatunya yang geser, otaknya. Tuh, coba yang benar kalau berarti ini itu. Yang kiri ke kanan kan. Tuh, lihat rambut suruh dipotong kemarin masih enggak aja. Kamu kalau lagi tugas kan enggak enak kalau rambut lagi ada maling gimana? Ngejar maling rambut bawah. Iya. Maling udah hilang. Mau lari. Mana sih ini pakai ini biar nah. Tuh, aman. Bagus tuh, jadinya aman. Gitu. Ya, udah tugas dulu di sana. Nah. Tugas di sana. Saya. Iya. Langsung tugas. Iya, bos. Suaranya jadi begitu? Ah, yang benar. Lah, sih suara saya begitu. Gara-gara bandonya keramat. Suara saya kayak cipang. Berarti itu pengaruh bando tuh. Iya. Hati-hati bisa. Tuh pakai gituan. Coba copot. Jangan. Gimana doyan? Apa hak bapak nyopot-nyopot? Biar gak begitu ngomongnya. Emang kenapa? Itu kayak begitu suaranya. Oh, siapa? Kayak curut got begitu. Eh. Satu. Tuh. Oh, ini enggak. Sepatunya itu. Coba. Prilly mau nyobain? Coba Prilly sini ngambil ya? Peran antagonis. Oh, peran antagonis pakai ini? Ya, buat perempuan. Kalau cowok antagohok. Oke. Sini, coba. Di sini. Tuh. Dia seneng. Depan. Sini. Depan. Sudah berapa lama kamu jualan borak? Oh ya, mirip. Yang salah jadi selalu ini. Kenapa kamu melakukan itu? Faktor ekonomi. Gak ada yang lain? Saya ditinggal sama suami saya. Oh, kamu ditinggal sama suami kamu? Iya, jadi terpaksa saya jualan borak. Biar untungnya lebih banyak. Kamu mau jadi suami saya? Mau dong. Coba nih. Ini kayaknya lebih menghayati nih. Ini kan agak ngebas suaranya nih. Soalnya pakai begitu dah. Maju. No. Coba yang tadi, kayak di tadi. Coba yang cewek asli apa alisnya tebal tadi tuh. Apa? Yang godain om tadi. Godain lagi dong, Bang. Jadi enggak seru. Jadi enggak seru. Apa-apa, tetap seru. Oke. Godain aku, Bang. Aduh, pengen. Pengen nyobain bandol. Coba pinjam.
cobain komandan. Kalau komandan yang pakai jadi enggak. Coba nyiapin pasukannya, pasukannya coba. Pasukan, pasukan, pasukan. Ceritanya jadi siapin. Komandan. Nih, nih pasukannya nih, nih. Ininya tukerin Nuru. Repot belum sempat mat sih. Belum sempat Pak Sule. Hai. Halo. Kamu di mana sayang? Aduh, abang rindu loh sama kamu. Habis ini abang ke rumah ya. Jadi komandan malah merayu. Komandan. Habis pakai ini jadi begitu tuh. Coba komandan. Oh, ya, komandan. Coba, okay. Ini, anak buah. Anak buah. Masuk. Saya emang geli bukan yang kamu. Ya geli katanya. Ayo sini dong. Depan sini. Marto. Siap. Kamu tahu wanita di situ? Kamu sudah melakukan perbuatan yang tidak senonoh terhadap wanita itu. Coba apa yang kamu lakukan? Malah ketawa. Apa yang kamu lakukan? Saya baru lihat ada kelinci bewok. Di sini aja.